agar terhadap kesehatan diri kita dan keluarga. Pastikan kita tahu bagaimana menjaga anggota keluarga kita yang memiliki faktor resiko komorbid tersebut. Carilah informasi dari sumber-sumber yang benar, yang terpercaya, termasuk juga pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bhayangkari PD Sumatera Utara dalam Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari memilih topik ini. Ini adalah peran serta nyata Bhayangkari untuk turut serta memberikan edukasi kesehatan kepada anggota Bhayangkari maupun kepada masyarakat luas. Gangguan jantung dalam judulnya hipertensi yang tadi, gangguan jantung itu sebetulnya jantung kita. Kalau saya gambarkan jantung itu seperti ini, genggaman kita besarnya. Kalau badannya kecil saya seginilah dia. Kalau badannya besar itu juga lebih besar. Maka dia sesuaikan. Jantung ini di luarnya ada pembuluh darah namanya koroner. Obat untuk penyakit ringan yang bisa kita berikan kepada anggota keluarga kita di masa pandemi. Obat menurut Balai POM itu yaitu zat yang dapat digunakan untuk penyembuhan, pencegahan penyakit, serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunanya. Jadi ibu-ibu bisa melihat obat itu bukan hanya penyembuhan, tapi pencegahan. Jadi kalau sekarang orang kita harus minum vitamin C, ya vitamin C itu obat. Walaupun orang menyebutnya itu vitamin. Gitu.